Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa anjil farajahum wa rizukna fi dunya ziaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Alhamdulillah Rabbil Alamin Ibu dan bapa hadirin saudara-saudara sekalian Yang kami cintai, kami muliakan, kami rindukan perkenankan atas nama keluarga besar Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi kami ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Teriring ucapan selamat kita kepada junjungan kekasih hati yang kita rindukan bersama. Kepada seluruh ulama, para pemimpin kita, kepada seluruh Kau muslimin wal muslimat di berbagai belahan dunia. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Isfahulana yasfahillahu lakum. Di dalam riwayat yang umum kita dengar tentang bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan itu dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertamanya adalah rahmat, bagian keduanya adalah maghfirah, dan bagian ketiganya adalah itkun minan nar. Kita banyak mendengar dari guru-guru kita tentang makna 10 hari di bulan suci Ramadan ini, 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga yang memaknai bahwa rahmat yang dimaksudkan adalah turunnya karunia Allah Ta'ala teramat besar pada kita di bulan suci Ramadan ini. Ditandai dengan 10 hari yang pertama. Dan sepuluh hari yang kedua adalah ketidakmampuan kita untuk memaknai karunia yang agung ini Besarnya hidangan ilahi yang Allah Ta'ala nugerahkan pada kita di bulan ini Maka yang kita lakukan adalah memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohonkan keikhlasan, memohonkan perkenan, memohonkan rida Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pada sepuluh hari yang ketiga Ithkun minannar Pembebasan dari api neraka adalah ketika kita mengetahui bahwa ada hak Allah Ta'ala atas kita, tetapi bersama hak itu juga ada hak saudara-saudara kita, ada hak sesama kita yang tidak akan pernah mampu kita tunaikan. Betapapun turun ampunan Allah Ta'ala pada kita, kalau kita tidak mengikhlaskan hak satu sama lain, kita tidak akan terbebas dari api neraka kita tidak akan beroleh itkun minan nar itu. Karena itu melalui kesempatan ini izinkan kami untuk berharap kerelaan, keikhlasan ibu dan bapak. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang kepada saudara sampai rekaman ini. Terlalu banyak hak persaudaraan yang tidak dapat kami tunaikan. Ada di antara saudara yang sakit bahkan tidak kami ketahui. Ada di antara saudara yang memerlukan bantuan mungkin tidak sempat kami Dorong tidak sempat kami berikan apapun yang bisa kami lakukan. Terlalu banyak hak persaudaraan itu yang tidak kami tunaikan. Marilah juga kita antarkan doa kepada mereka, saudara-saudara kita yang mendahului kita setahun terakhir ini, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Mereka yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bulan suci Ramadan menjemput tahun ini, semoga seluas rahmat dan ampunan Allah. senantiasa dicurahkan pada mereka. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang teraniaya di berbagai belahan bumi. Mereka juga punya hak atas diri kita untuk kita sertakan dalam doa-doa kita. Kiranya dengan saling mengikhlaskan, saling mendoakan ini, Allah Ta'ala akan sempurnakan amal ibadah kita. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai tebusan dari kekurangan kita, begitu banyak kekurangan kita di bulan suci ini. Kita sertakan dalam doa kita saudara sebangsa dan setanah air, mereka yang terdampak karena ujian wabah yang dihadapi umat manusia sekarang ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan, yang sakit, yang menderita, yang diuji dengan berbagai kesulitan. Kita doakan juga saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Bahrain, di Afghanistan, Pakistan, Rohingya, di berbagai belahan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk dapat saling mendoakan, saling mengikhlaskan dan disatukan dalam satu tujuan semuanya untuk kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Teriring ucapan terima kasih pada saudara, pada kawan-kawan, pada setiap ijabiyin dimanapun berada, teriring doa, semoga panji yang kita kibarkan bersama, insya Allah satu saat akan diantarkan pada sang pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan setiap langkah kita untuk itu, dan kita melakukannya dalam sebaik cara yang mendatangkan perkenan, para teladan, kekasih, hati kita. Salam hangat untuk keluarga teriring. Mohon maaf lahir dan batin atas nama Ijabi, atas nama Dewan Suro, atas nama pengurus Tanfiziyah dan seluruh aktivis, seluruh saudara-saudara kita. Mohon maaf lahir dan batin atas nama keluarga semuanya. Sekali lagi mohon berkenan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma tawfiqi illa billah alaytawakkaltu wa unib wasalamu warahmatullahi wabarakatuh